Oh, saya masih gondrong. Dan saya ini. Waktu itu bertugas sebagai apa, Pak? Saya masih ketua asisten pada waktu itu ya kan. Oh iya, tanda penonton di Senayan nih. Di Senayan? Di iya, di situ. Di, enggak, oh, di Balai Sidang. Ya. Jakarta Convention Center sekarang ya kan. Jadi saat itu menjadi asisten? Asisten konduktor saya di situ. Dan masih menjadi ketua ya kan. Ini kelihatan ini sudah terakhir ini. Ini sudah terakhir di ini Februari ya. Oh, masih, oh enggak, setelah itu baru terakhir ya kan. Masih dua kali lagi di Senayan ini ya kan. 66, Februari, 8 Agustus masih sana, 87 Agustus masih tiga kali lagi di sini ya kan. Baru September 87 sudah di Depok. Oh, dari 87 ya. Iya. 87 itu enggak wisuda PMB dan penyambutan mahasiswa baru. Kalau yang Agustus selalu wisuda dan penyambutan mahasiswa baru kan. Nah, ini masih tiga kali lagi di sini. Kemudian tahun yang wisuda Agustus tahun September tahun 87 sudah di Balai Rum. Iya, ini tahun 90 ini betul-betul lihat. Ya. Ini di tim pada waktu itu ya. Oh, di Taman Ismail Marzuki. Iya, di Geraha Bakti Budaya pada waktu itu. Tahun 90 Juli ya kan. Kalau yang wanita itu siapa? Itu Aneka Tamsi ini. Oh. Itu kan pianis. Yang saya masih di sini. Ini Pak Maksud Marata ya kan. Nah. Yeah. Ini konser keberapa, Pak, dari para gitar? Ini kalau tidak salah, ini merupakan konser yang ke-84, 86, konser yang ketiga para gitar ini. Iya. Memang rutin dilaksanakan? Iya, waktu masih 2-3 tahun. Oh, saya masih gondrong. Waktu itu masih ingat nggak, Pak, dari para gitar itu membawakan lagu? Ini kan lagu konser ini ya, classical song ya. Nah, ini pada waktu itu ditutup dengan lagu One Moment in Time nih kan. Oh iya. Bersama dengan siapa, Pak? Apa itu? Ini Pak Henry Walando ini. Ini dia apa itu? Dulu PD3-nya FISIP. Masih gondrong ya, Pak? Masih gondrong sih ya kan, belum botak nih. Ini waktu dia ketiga-tiga nih betul dia kan. Nah, ini sudah di Balai Rum, saya ingat ini tahun 92 ini. 92. Waktu Gladi Bersih, dulu kan Gladi Bersih kan ada anak baru ikut kan? Iya. Yeah. Nah, ini di sini tahun 92, biasanya wisuda kita. Oh, kalau sekarang kan Gladi Bersih kayaknya pakai toga. Pakai toga, gitu. Iya. Dulu iya. Batik ya. Batik aja cuma salam-salaman, kalau sekarang kan foto pakai toga ya kan. Beda ya kan. Sejak kapan, Pak, itu Gladi Bersih mulai dibudayakan pakai toga? Pakai toga tahun 2008-2007 lah kira-kira. Tahun 2004. 2004, iya kan. Lalu ini, Pak, masih ingat? Oh, ini waktu UI 50 tahun di JCC juga. Peringatan 50 tahun UI pada waktu itu. Pesta emas UI. Tapi di sini ada Presiden Gus Dur hadir. Bu Mega dan Pak dan Gus Dur hadir pada waktu itu. Pak Didi waktu itu memimpin paduan. Enggak, saya sebagai show director di sini pada waktu itu. Iya. Kan gabungan banyak sekali ya. Ada Dorno, ada apa itu? Semua alumni dan UKM-UKM sini terlibat di sini. Nah, ini waktu peresmian kampus UI tahun 87. Oke. Saya masih di belakang sendiri ya kan. Pas peresmian kampus ini ya kan. Iya. Jadi kalau ini sudah penuh sebagai konduktor? Belum juga, masih asisten masih juga. Asisten. Saya full konduktor sendiri tahun 88. 88 baru? Iya. Saya berbeda berdua, bertiga biasanya begitu ya kan. Iya, okay. Terima kasih sekali. Saya kepala, jadi memori saya jadi ingat semuanya. Malah nggak punya foto-foto itu.